Hai semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Tengku Asik Channel. Semoga teman-teman tetap sehat dan berkatnya semakin melimpah. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke Pantai Pasir Putih Peak 2. Kunjungan ini untuk menjawab beberapa teman-teman yang menanyakan bahwa apakah Pantai Pasir Putih di Peak 2 sudah dibuka atau masih ditutup. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa Pantai Pasir Putih Peak 2 ditutup pada masa pandemi COVID-19, dan pada pertengahan tahun 2022 dibuka secara terbatas, namun kemudian ditutup kembali dalam rangka penataan yang lebih baik lagi, mengingat pantai ini mendapat respons yang sangat luar biasa dari masyarakat. Tidak hanya karena memang pantai yang begitu indah, tetapi juga karena aneka kuliner tersedia di spot ini. Nah, kita sudah sampai di area Pantai Pasir Putih Peak 2. Ini adalah situasi di sekitar area parkir. Dan ini adalah pintu gerbang di mana di kiri kanannya terdapat toilet pria dan wanita, sehingga memudahkan pengunjung bagi yang membutuhkannya. Terlihat Pantai Pasir Putih sangat sepi, karena memang teman-teman ternyata masih belum dibuka sebab masih dalam penataan. Pantai Pasir Putih ini, di samping memiliki garis pantai yang cukup panjang, juga kita dapat menikmati udara sejuk serta berolahraga sepeda di sepanjang pantai. Ada beberapa bagang nelayan, yakni alat untuk menangkap ikan di dekat pantai ini. Di kejauhan, ada beberapa pulau di utara pantai ini, antara lain Pulau Damar, Pulau Untung Jawa, Pulau Rambut dan lain-lain, dan juga merupakan destinasi wisata yang dapat dicapai dengan menggunakan perahu selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jika berkenan silakan di like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Tengku Asik Channel. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap memberkati dan sukses selalu.